Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Saya pernah baca hadis bahwa pemungut pajak itu letaknya di neraka. Konteks ucapan Nabi itu pajak Yunani Romawi dulu yang dipungut pendapatan orang susah bertanam gandum, dibawa ke istana, dibelikan emas untuk minuman tuan-tuan raja, untuk kehidupan dia maaf dengan selir-selirnya. Maka hadis Nabi itu menyindir, adapun pajak untuk pembangunan sarana prasarana, untuk jembatan, untuk, maka itu dibenarkan. Begitu fatwa para ulama. Saya seorang PNS menyisihkan zakat 2,5% tiap bulan. Hasil zakat saya serahkan pada adik kandung yang miskin. Apakah hal ini dibenarkan? Tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Wajib dinafkahi istri, anak, emak, ayah, mertua. Adapun saudara kandung tak wajib dinafkahi. Maka bisa dia berikan, tapi janganlah semua ke saudara kandung sampai fakir miskin yang lain tak dapat. Pakai prosentasi. Ustaz, kita sholat fardu, kala memburu Al-Fatihah tak selesai, apakah sholat kita batal? Masuk, imam sudah baca ayat, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Masuk kita, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Baru sampai Ar-Rahman, dia sudah ruku, Allahu Akbar. Kita ikut saja ruku. Bahkan andai waktu kita masuk dia ruku, kita tetap takbir dua, takbir ihram sekali, Allahu Akbar, takbir intikal sekali, langsung ruku, dapat satu rakaat. Bacaan Fatihahnya, al-imamu junnah, imam penanggung jawab, wa qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam mengcover bacaan makmum. Apakah perusahaan yang sahamnya dimiliki 3 atau 4 orang wajib mengeluarkan zakat, atau perusahaan atau zakat dibayar oleh pemilik saham dari masing-masing? Zakat masing-masing. Saham saya sampai nisab, maka saya bayar. Bapak sampai nisab, bapak bayar. Yang satu ini sikit, tak sampai nisab, maka dia tak perlu bayar. Begitu juga bagi yang bermusyarakah, berkongsi. Bapak tanahnya, saya kebunnya, lalu kita menghasilkan. Maka cara penghitungan hasilnya berapa? Hasil 2 orang, bukan hasil 1 orang. Karena berkongsi, bermusyarakah 2 orang. Apa pendidikan perihal yang harus kami lakukan menjadikan anak-anak bisa jadi anak yang soleh, hafiz sejak dalam kandungan? Alhamdulillah istri anak 3 bulan Pak Ustadz. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, dari sperma, amsyajin, menyatu dengan sel opum, sel telur, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan anak itu bisa mendengar, bisa membaca, bisa mendengar, bisa melihat, baca tak bisa. Maka dengarkanlah yang baik-baik, mendengar MP3 Quran, membaca Quran, bersalawat, cakap elok-elok, jaga hatinya, jangan sampai dia susah hati, jangan sampai dia gundah gulana, berpengaruh terhadap psikologis anaknya di dalam. Memiliki seorang abang kandung yang sudah berkeluarga dan dikaruniai 1 anak lelaki, namun kondisi saat ini belum bekerja, masih gantung pada orang tua. Beliau sebenarnya sudah sering ikut tes, namun belum ada rezeki. Minta pencerahan dari Ustaz, apa yang dapat dilakukan agar dapat pekerjaan? Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui alamat rezeki itu. Tapi jangan gara-gara ini tidur sampai rezeki dipatuk ayam lalu tak bekerja. Jangan hanya mengandalkan ijazah lalu berharap akan pulang ke negeri gemah ripah loh jenawi ini dengan tebaran karpet merah dan bunga-bunga. Maka kita mesti bertarung. Lihat video Kick Andy, saya tak setuju dengan orangnya, tapi cerdas pemikirannya. Bagaimana seorang penjual es krim dalam 1 bulan bisa menghasilkan 9.000 tong
dengan pendapatan 500 juta per bulan dan bisa menyekolahkan anak-anak tak mampu. Ini kan luar biasa. Jadi kita disuruh berkarya, wa qul malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang berpangku tangan. Saya ini kan sarjana teknik sipil, harus ini, kalau tidak saya bekerja, berusaha. Mana punya tanah? Orang Riau punya tanah ditanami macam-macam. Coba tengok orang Padang Panjang dengan beras tagih. Tidak ada tanah kosong tuh di depan yang kosong. Ditanam bawang, ditanam sayur, ditanam kentang. Mesir yang katanya tandus, kalau kita naik kereta api kiri kanan mereka tanam bawang, mereka buat irigasi, luar biasa. Harus digarap. Apakah boleh membaca istighfar ketika kita dalam keadaan hadas besar? Istighfar itu zikir. Hadas besar orang boleh berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam keadaan hadas besar bukan berarti tak berzikir. Bagaimana cara menghilangkan penyakit riya? Ra'a menengok, riya memperlihatkan amal. Maka samakan antara di kamar sendirian dengan di masjid. Tadi tahiyatul masjid apa ayatnya? Kul huwallah, di kamar juga kul huwallah. Jangan di kamar kul huwallah, di depan orang banyak ar-rahman. Nah ini mesti sama kita. Ujub, a, jin, ba, ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kagum dengan diri sendiri tanda akalnya lemah. Jangan menjadi orang alim di tengah orang jahil, lebih baik menjadi orang jahil di tengah orang alim. Di situ ada Syekh Maulana Ali Jum'ah, di situ ada Syekh Atiyah Saqar, di situ ada Syekh Mustafa As-Siba'i. Di situ bandingkan diri kita dengan para ulama, akan hilang ujub takbur, merasa diri hebat, akan hilang. Baru menulis 1-2 buku sudah merasa penulis profesional. Bandingkan dengan kitab Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid tafsirnya. Bandingkan dengan tafsir Al-Kabir, sampai dikatakan Al-Wahidi fihi kullu syai' illa tafsir. Maka kita tak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama. Tergantung kita membandingkan dengan apa dan membandingkan dengan siapa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah betul tahlilan berasal dari Hindu? Tahlil itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana ada orang Hindu la ilaha illallah? Karena setahu saya di Maroko orang-orang mengadakan tahlilan yang tak ada sejarah Hindu di Maroko. Ah, dah tahu jawabannya. Yang dimaksudnya tahlilan itu berkumpul sama-sama, baca Quran, berdoa, makan. Itu mungkin yang dimaksudnya itu. Itu tradisi tabi'in. Yang menyebutkan itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zuhud, diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri meriwayatkan dari Imam Atha', kata dia, dan Tawus, orang meninggal itu 7 malam diuji. Selama 7 hari orang meninggal itu diuji, maka dianjurkan bersedekah makanan selama 7 hari 7 malam itu. Itu riwayat dari tabi'in. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan katakan kata Hindu. Kalau mau buat, ya buatlah. Kenapa kau sedekah 7 malam? Begitu kata kalangan tabi'in namanya Imam Tawus dan Imam Atha', maka saya buat. Ini Nabi kan tak buat. Ini tradisi kalangan salaf. Imam Tawus dan Imam Atha' itu kalangan salafus salih. Salaf itu apa Pak Ustaz? Abad ketiga, abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, tidak abad pertama disebut dengan salafus salih. Tradisi bersedekah makanan 7 malam itu tradisi salafus salih. Saya tak mau, ya tak apa-apa, karena Nabi tak membuat. Kecuali Nabi mewajibkan baru dia wajib. Ada duit buat,
tak ada duit, dia tak apa-apa. Jangan terjebak tradisi masyarakat sampai ngutang beli kelapa sama kacang hijau untuk buat bubur. Kasihan orang susah. Bapak ibu yang pengurus PSKM, ibu ketua permata, kasih tahu itu. Orang susah kalau ada meninggal keluarganya, jangan ngutang-ngutang, jangan beli makanan. Besok malam kami yang akan datang bawa makanan. Ibu mau bawa apa? Aqua gelas insyaallah. Itu aja, iyalah. Tak ada yang lain, tak ada yang lain. Yang penting kita duduk bersama, itu yang penting. Ah, ini dia. Bukan tradisi.